Ya Allah, Tul, panasnya Masya Allah. 400 meter dari tempat saya, ya Allah, parah. Ternyata jauh. Ya Mas. Ya kurang lebih. Setengah kilo lah. Setengah kilo, 400, iya. Kan terus kesini. Ya Allah, aku nemen. Rek sikil gua kemarin kan habis terkilir, Tul. Halo Dul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, Joy Skylight. Dul kundang kandul kucrut. Kok bisa Dul kandang kandul kucrut ini punya bumbu nama. Oh iya, Dul kundang kandul, dal kandul, dal kandul. Apa kabar? Apa kabar, gimana kalian semuanya pemirsa? Yang kita doakan semuanya semoga baik-baik saja. Ya, amin amin amin. Sehat walafiat, lancar rezekine, barokah uripe. Langkah sak langkah diridhoi karo sing kuwasa. Amin. Amin. Oh iya Mas. Pemirsa, kita sekarang mulai diterapkan jam tayangnya untuk upload YouTube Dul. Kita akan upload setiap hari Senin, Selasa, Jumat. Jadi seminggu 4 kali. Senin, tadi, Selasa, Jumat, 3 kali berarti ya. Oh, Senin, Selasa, Rebo, Jumat, Mas. Sorry Dul, 4 hari Dul. Senin, Kemis. Nah, gaya Sina no. Iya. Satu minggu buat kita pacaran no. Iya. Enggak ngono Mas Te. Itu jangan dilewatkan lo Dul yo. Tonton video kami, entah itu api gak api. Tonton nae wes, anggapin kita wong gendeng. Jam 12 siang. Oke, oke. Iya Dul, jam 12 siang ya ditontonnya. Jadi hari ini aktivitas kita yaitu piye lek ngarani? Sajane iki kita itu hari dewan ngene lho Mas. Hari pertama. Vlog dewan. Hari pertama ya kan? Iya. Duduk dewan perwakilan rakyat DPR. Hari pertama kita di Bali Dul, kita kan habis pindahan capek-capek semalam wis keluwen. Setelah kita makan apa itu pecel, saya kober-kobre mangan mie gelas dulu. Nah, jadi malamnya kita nyari-nyari makanan ya. Enggak ono wis bengi mie gelas kan di sini anu Mas. Kalau misalnya kita jam 10 di Surabaya, Sidoarjo, di sini kan sudah jam 11. Iya ya, aku kaget. Aku lihat jam tangan jam 9 loh. Kok di sini sudah jam 10? Ternyata beda 1 jam. Plus 1 jam ya. Satu jam. Nah, hari ini kita punya misi, Mas. Misi kita cari sepeda motor. Iya. Golek wae sapa ae didadali. Maksudku nyewa sepeda motor sing murah-murah ae, Mas. Iya, Cak. Soalnya kita di sini kan enggak ada kendaraan toh. Enggak bawa maksudnya. Kemarin itu ke sini naik pesawat. Kita nak naik getean. Jadi kita ke sini masih belum punya kaki. Intinya wong urip kan kudu duwe sikil toh, Mas. Sedangkan kita sudah punya kaki, tapi kan kakinya kita sendiri. Kita pengen punya kaki ditambahi ban. Ojo kakek lur wae. Enggak bisa nyewa mobil, Mas, karena terlalu mahal buat kita. Jadi kita hidup di Bali harus super ngirit. Nanti kalau sewa sepeda motor gak usah sing NMAX, Honda dan sebagainya. Kita cari yang paling murah entah itu apa. Iya. 75. 75. Kada. Anu klasik, tapi ono enggak ya? Enggak ono Bali. Kita akan datang ke alamat itu. Mana alamatnya? Coba kasih lihat. Sewa motor Bali 24 jam. Iki kita sedang ada di posisi apa? Dia lama timang detil rute. Kita sedang ada di Jalan Raya Uluwatu, Mas. Terus nanti di panggilan kita harus ke Kedonganan, Kecamatan Kute juga. Kalau kita dari sini jalan kaki itu cuma menempuh waktu 5 menit saja. Lumayan. Lumayan idek loh. Sehat. Nah, lumayan sehat. Nah iki ini penak ke Mas? Enggak iso. Enggak fokus. Fokus nih. Tung. Enggak iso. Enggak iso. Terlalu. Oh, itu. Di. Nah. Kita kesini Dul. Ini naik sepeda motor 1 menit.
Kalau pejalan kaki butuh waktu 5 menit. Ayo kita berangkat. Nanti takutnya kesiangan, nanti saya hitam. Singgir nambah ireng ae budal Mas. Ayo pemirsa, anterna aku budal wis ayo karo golek-golek opo ngono lho Mas. Golek ACL aku katene bersemi omah iku lho. Oke, oke. Lantai-lantene iku lho, Rek. Ya wis tul. Tak otw sik tul ya. Mari kita berangkat. Mari kita berangkat. Nah, tempatnya bagus ya? Bagus. Cantik. Alhamdulillah, dapatnya cantik pemirsa. Ini semua kos-kosan tuh. Bali. Depan itu loh. Bali di Jimbaran ya. Depan Hotel Ayu Lapas kita itu. Oh, apik toh. Jadi lek goleki kanca-kanca sing atine mampir sumangga. Di kene. Kita akan jalan ke sebelah sana, Mas. Allah tul panase masyaallah. 400 meter dari tempat saya. Ya Allah, parah. Ternyata jauh. Ya, Mas. Ya kurang lebih. Setengah kilo lah. Setengah kilo 400 iya. Kan plus ke sini. Ya Allah, aku nemen rek sikil gua kemarin kan habis terkilir dul. Astagfirullahaladzim. Eh gendong, wah tariko. Ayo budalkan terus Mas, ya Allah. Jadi pemirsa, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah gak ono sepedae. Jalan dari sini ke gerbang tadi itu loh 100 meter. Terus kemudian jalan dari jalan rayanya ke sana itu 400 meter, 500 meter lebih, tambah 20 meter lagi. Nyampe sini loh lah kok. Sepeda motornya habis kakak, buset. Tunggu besok ya. Allahu Akbar. Tua saya, kita jauh-jauh ke sini. Nomor teleponnya kan gak ada. Setelah itu karena kemarin aku punya kenalan di kos-kosan tuh, ngasih nomor telepon, langsung tak telepon katanya nanti, alhamdulillah, nanti tak anter, jadi ngomong-ngomong malahan. Per bulannya kita masih belum tahu ya, sepeda motor kayak apa ya kak. Yang penting bisa dipakai itu aja kalau kita. Ya, jadi gak ribet-ribet repot-repot ya. Kayak gini Mas. Hidup itu kayak gini Mas. Penting usaha sih, masalah hasilnya carry. Ternyata kita sudah usaha setengah mati kayak gini, salah wis panas jam 12 siang. Iya. Terus bareng ngono jalan sak mini adoe. Ternyata nasib kita enggak di situ. Malah telepon halo. Iya, mau rental oke, nanti datang. Hei. Aku pengen meso dul. Jir. Jem-jem trae. Kadek iki mau setengah kilo dari tempat. No, naik Grab enggak ngentok no. Angel urip dul. Angel. Aduh masyaallah. Aku kudu mbi dhewe Mas. Iya. Sekarang mau gimana lagi ya? Iya, tapi enggak apa-apa. Kita tahu udah usaha ya kan? Iya. Masalah iya iku. Hasilnya di luar dugaan. Padha karo rezeki kita berharap ya Allah paling ngono aku rezeki hari ini 100 ribu tapi dikasih 500. Perkarane aku njaluk 1.000 untuk saya ketiki. Ya Allah, gak apa-apa. Tapi kan kita badi jalan, Mas. Ayo, pemirsa. Siapa yang tahu tanaman ini? Banyak yang cari isi pentilnya ini ya. Di sini banyak sekali, monggo sumonggo. Saman pengen teler nano-nano, apply on the sky. In the sky le. Monggo silakan datang ke sini kececeran dan enggak usah beli kemleler. Ayo semonggo bagi orang-orang yang pengen teler nano-nano, datanglah ke sini. Aku ngono goblik aku dulu enggak ngerti maksudnya opo lah ngono. Karena kakiku rada kesleo, beli sandal jepit aja. Sandal jepit apa, Kak? Swalo ah. Iya. Berapa, Kak? 12.000. 12.000. Ya wes seadanya sih ae. Makasih loh Kak. Mana? Sik tak pilih ya. Kegedean. Kegedean. Untung belum pergi ya, Kak.
Cuma 12.000 tuh. Daerah mana? Aku tahu. Itu apa itu Ndek itu loh. Kos di mana itu? Di Kedonganan. Nomor 31 itu loh. Dinya atau enggak sih dari sini? Setengah kilo. Mau sewa motor. Ali, Pak Jawa. Oh, Surabaya. Saya orang Surabaya. Nomor berapa ini, Pak? Kegedean. Kegedean. Ini jadah. Oh, ini juga. Coba dulu ya. Iya. Ini enggak anu, tak mau tadi dedel rek eman-eman. Gak apa, Pak? Ya, diukur sih, Pak. Diukur sih, gila, ya. Aku takutnya nanti dimarahin orang, loh. Kalau dimarahin, kan saya orangnya iya marah dari tadi. Kenapa marah? Kenapa di video? Oh, iya, Pak. Jelek banget, nih. Jari ini kenapa di video aku jelek banget, nih. Lucu, Kak. Pas, ya. Biar buat kenang-kenangan, loh, Kak. Kurang gede dikit lagi. Geprek nang kene 5.000-an 6.000-an juga ada. Ayo mampir mangan sik aku. Kluwen aku. Ade ayam paling. Nasi ne dong. Ayo Mas, mulai masak nasi lah. Yalah, kita masak-masak. Kita masak-masak. Oh, kono kompor, kono bensole kok. Oh iya. Ya pun thank you yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.